بسم الله الرحمن الرحيم. Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan seleksi tilawatil Quran ke-8 tingkat Kota Batam tahun 2021 kita buka. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ibu hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita semua malam hari ini masih bisa berkumpul di lapangan Ibu Putri dalam rangka menghadiri seleksi tilawatil Quran tingkat Kota Batam yang ke-8 dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota beserta istri, Pak Sekda beserta istri, rekan-rekan Forkopimda hadir bersama kita, Pak Kapolres beserta istri, Pak Dandim beserta istri. Ya, tentu saja tadi penyerahan piala bergilir ini disaksikan langsung juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Batam dan juga Ketua DPRD Kota Batam. Dan tentunya tadi siapa yang akan menjadi juara umum di tahun 2021, tentunya kita belum tahu. Nanti kita akan bersama-sama menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa berkesempatan menyelenggarakan STQI di Kota Batam. Yang pertama, saya hormati Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi. Yang saya hormati Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad beserta Ibu. Dan yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam. Dan yang saya hormati ada Ketua DPRD Kota Batam, Bapak Nuryanto. Dan yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Batam, Bapak Jepridin beserta Ibu. Dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batam beserta Ibu. Dan yang saya hormati Porkopinda Kota Batam. Thank you.
kata anak saya. Ini putri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nunun. Dipanggil Nunun atau Pak Jamil? Aulia Dewi Harja Kusuma. Baik, lagu pertama akan kami bawakan. Dan pekerjaan selalu kami mengucapkan